Okay, ini fizik kelas kita yang kedua. Saya hari ini akan cuba untuk untuk cepat supaya kita ada sesi Q&A lah. Okay, hari ini kita akan cakap tentang asas kepada apa-apa yang kita akan belajar seterusnya nanti, iaitu production of S3 dengan interaction with meter. Okay, ini kelas kita yang seterusnya nanti. Asasnya adalah kita kena tahu tentang production of S3 dengan interaction with meter. Kita recap balik previous class kita tentang radiation. Radiation ni apa? Radiation ni adalah tenaga. Tenaga dan dia form antara partikel ataupun electromagnetic. Yang kalau dia travel kat udara ataupun dekat material, dia menyebabkan pengionizing. Maksudnya dia ionizing. Kalau dia tidak menyebabkan pengionizing, dia non-ionizing. Maksudnya dia sebenarnya tenaga lah. Pengionizing ni apa? Pengionizing ni proses menghasilkan ion. Maksudnya ejection of electron akan menghasilkan menyebabkan terjadinya ion. Kalau dia terinject keluar lah. Tapi kalau dia tak inject keluar tu yang non-ionizing. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada charge dan uncharged particle. Macam yang previous lecture dah beritahu, charged particle ni antaranya adalah alpha, beta dan uncharged particle. Dan uncharged particle antaranya adalah neutron dan elektromagnetik. Elektromagnetik ni apa? Dia adalah tenaga yang membawa electrical dengan magnetic. Maksudnya dia ada electrical dengan magnetic ni. Kalau kita tengok wavelength ni, kalau kita tengok wavelength ni X-ray yang kat department kita banyak terjatuh pada tenaga yang agak tinggi lah. Nak banding yang bawah-bawah ni, dia ni apa? Dia sebenarnya dia adalah getaran. Dia bergetar, maksudnya semakin tinggi dia bergetar, semakin tinggi tenaga dia. Dan dia form apa? Maksudnya dia partikel ke? Dia wave ke? Dia, kita panggil dia sebenarnya photon. Photon, dia ada partikel dengan wave punya ciri kat dia. Jadi istilah photon tu nanti saya akan gunakan untuk seterusnya lah. Okay, konten hari ni tiga je. Basic atomic structure, production of X-ray dengan interaction of photon with meter. Macam saya cakap tadi, photon tu apa? Electromagnetic wave. Okay, basic atomic structure. Ni familiar tak? Korang familiar tak dengan apa basic atomic structure ni? Agak-agak kalau saya minta terangkan, boleh terangkan dulu. Nak kita repeat? Okay, kita record sama-sama eh. Okay, kat tengah-tengah ni dia ada nukleus. Nukleus ni dia terdiri daripada neutron, which is neutral, dengan proton, which is positive. Dia charge dia adalah positif. Neutron dengan proton ni dia terikat antara satu dengan lain dengan binding energy lah. Maksudnya semua ikatan dia adalah binding energy. Nuclear binding energy yang sangat kuat. Yang mana kalau ikatan tu tak stabil, kalau benda tu tak stabil, dia boleh menghasilkan, maksudnya proses kalau sesuatu benda kalau dia tak stabil, dia akan berusaha untuk stabil kan. Jadi proses untuk menstabilkan diri dia tu yang akan menyebabkan, yang akan proses untuk menstabilkan diri menyebabkan terhasilnya radiation yang alpha, beta, gamma tu. Maksudnya kalau contoh, okay, kita tengok kat sini, kita ada kan, kalau 20, maksudnya number of neutron dan number of proton dia sama, dia stabil. Tapi kalau lebih pada tu, number of neutron dia kena lebih. Tapi kalau tak, dia tak stabil. Bila dia tak stabil tu, dia jadi apa? Dia menghasilkan radiation. Jadi kat sini lah, kat sini gamma terhasil. Sebabkan neutron dengan nukleus ni tak stabil. Nukleus ni dalam dia ada nukleon. Nukleon tu kita panggil neutron dan proton. Jadi kalau dia tak stabil, dia menyebabkan radiatif terjadi. Okey, dan keliling dia apa? Keliling dia dikelilingi oleh elektron. Elektron ni lah yang kita akan cerita pada hari ni. Sebab X-ray terhasil daripada elektron, bukan daripada neutron tu. Jadi hari ni kita memang akan banyak sentuh tentang elektron lah. Yang mengikat diorang ni pun kita panggil, ini energi jugalah yang mengikat antara nukleus dengan elektron ni. Dan maksimum number elektron untuk setiap shell ni, ni sama ada saya akan guna shell, orbit, petala, ni semua merujuk kepada benda ni lah. Dan ikut fizikal, benda ni tak wujud pun. Tapi sebab benda ni mengorbit, dia menyebabkan elektron tu, pas elektron tu. Jadi 2N kuasa 2 ni maksimum number of elektron. Maksudnya
Ketala K. Share dekat K ni. Dekat K ni dia nombor 1. Jadi 1 kuasa 2, 1 darab 2, 2. So maksimum nombor elektron yang boleh ada dekat petala K ni adalah 2. Okey, yang ni pula. Yang ni kita recall balik sebab kita akan guna banyak atomic number Z, Z, Z. Z refer to atomic number which is number of proton. Atom display dalam format ni lah. Ada mass number iaitu number of proton tambah neutron dan number of proton. Jadinya nanti banyaknya elemen refer kepada atomic number lah, atomic number dia. So atomic number ni sangat penting untuk kita tengok elemen tu sesuai ke tak untuk sesuatu kegunaan itulah. Okay, kita terus ke production chemistry lah. Yang tadi kita recall balik apa yang kita dah tahu dan benda tu sangat penting untuk kita faham tentang production chemistry dan interaction with matter. Okay, H3 produce when highly energetic electron interact with matter then convert their kinetic energy into electromagnetic radiation. Okay, ini range dia. Kita fokus kepada range kita ni lah, 120 hingga 120 kV untuk dynastic range lah. Untuk menghasilkan elektron, kita perlukan tenaga. Tenaga luar lah maksudnya. Okay, generator untuk menghasilkan kuasa. Kita ada control panel untuk kawal. Maksudnya untuk control panel ni kita boleh kawal semua different amount of electron yang masuk, kV yang masuk. Dan kita ada X-ray tube untuk produce X-ray. Okay, ni spesifik lagi lah kalau control panel ni. Kita boleh kawal kV, MAS, sama ada MA sendiri atau time sendirilah. Focus size sama ada broad atau fine focus. Filing atau constant load ni berkaitan dengan EC. EC ni pun berkaitan dengan density control juga. Sebab EC ni auto atomic exposure control, yang mana ketebalan patient tu dia auto. Maksudnya dia akan auto kita bagi KV, dia akan auto di MAA paling tinggi yang sepatutnya diterima. Jadi dia akan bagilah. Kalau filing ni maksudnya dia akan mula dengan MAA yang paling tinggi dulu dan akan drop ke ni. Okay, yang ni anode. Okay, ni X-ray tube component. X-ray tube component ni asaslah kepada penghasilan X-ray. Kita ada anode sebagai untuk menghasilkan elektron. Kita ada anode, sorry, kita ada cathode untuk menghasilkan elektron. Kita ada elektron tu sendirilah. Selepas kita dah pergi kita dah bagi kuasa kat dia, dia akan ni, dia akan produce elektron melalui thermionic emission, iaitu electron emission. Dia akan attack target. Target ni anode lah. Sama ada target tungsten ke, ikutlah, dia ikut material macam kita cakap, bergantung pada Z number tadi lah. Dan dia akan producekan X-ray. Dan dia ditutup oleh evaporate envelope untuk menyebabkan kawasan kat sini vacuum. Perlu penting untuk dia vacuum sebab kalau dia ada gas, maksudnya akan berlaku another interaction kat dalam ni. Selain pada kalau dia ada gas, kalau ada oksigen, benda ni kan akan menghasilkan sangat banyak heat. Akan mungkin berlaku kebakaran lah kalau terlalu tinggi. Kalau ada oksigen, ada haba, boleh berlaku kebakaran lah. Dan kalau ikutkan sekeliling envelope ni, dia ada cooling. Cooling dia biasanya oil lah. Sekeliling pada oil tu baru kita ada kita tutup dengan shield je lah. Dan kat sini biasanya ada window untuk keluarkan air ni lah. Okay, jom. So kita tengok ni dia punya X-ray tube component lah. Kita ada cathode, kita ada anode. Cathode macam saya cakap tadi, dia produce elektron melalui thermionic emission. Filamen ni macam filamen mentol biasa tu. Tapi dia kan kebanyakan kalau kita tengok banyak guna tungsten. Termasuk cathode ni guna tungsten, anode guna tungsten. Sebab apa? Sebab dia dia punya tenaga dia punya tu sangat tinggi. Dia punya melting point dia sangat tinggi. Focusing cup ni pun kena perlukan high melting point, tapi dia punya negatif charge lah. Okay, anode positive charge, cathode electron negative,
akan pergi ke anode yang positif, positive charge to attract electron lah. Dalam sistem kita, sama ada kita ada rotating anode ataupun stationary anode, which is penting untuk sekarang ni kebanyakan memang akan guna rotating anode lah. Sebab nak menjaga anode tu, target, nak menjaga target tu supaya tidak rosak. Jadi dia perlu sentiasa rotate lah. Kalau tak, dia akan hentam pada tempat yang sama. Dan anode Hill effect. Anode Hill effect ni kalau kita perasan ke previous slide, anode ni dia sengit kan, dia macam ada satu degree lah. Jadi degree ni memang mempengaruhi penghasilan X-ray. Dia X-ray yang hasil kat sini, X-ray yang terhasil kat sini, intensity dia biasanya lagi tinggi. Kalau kat sini, intensity dia lagi rendah. Jadi which means apa? Maksudnya kalau waktu buat prosedur, yang ketebalan yang lagi rendah ataupun density meter yang kita nak kenakan X-ray tu lagi rendah, kena yang kat belah sini lah, yang lagi tinggi, kalau yang lagi tebal kat belah sini lah, yang intensity X-ray lebih tinggi. Okay, kita ada window tempat X-ray nak keluar. Nanti kita akan tengok detail lah kawasan tu. Kat situ pun ada filter juga, macam evacuate room block macam saya dah cakap tadi, untuk prevent ada benda lain dalam dalam tu, untuk jadi vacuum lah. Dan salah satu je shield X-ray juga. Kita ada cooling system juga, untuk sebab memang heat production memang sangat tinggi, sampai 99% daripada total interaction. Kita ada filter. Filter ni kita, saya akan explain juga, inherent dengan additional filter dan untuk shielding, untuk shield X-ray daripada keluar lah. Okay, ni basically X-ray tube production ni lah. Current pass through tungsten filament heats up. Lepas tu, lepas dia tu, dia release energy, enables electron untuk keluar. So kalau macam kita tengok tadi dekat tu, electron akan keluar melalui thermal emission ni dan akan tertarik ke sana. Kita bagi potential difference, KV lah. Maksudnya KV, kita bagi KV tu menunjukkan potential difference antara anode dengan cathode. Jadi dia menentukan selaju mana elektron tu bergerak. Maksudnya kalau KV tinggi, elektron tu bergerak dengan sangat laju. Yang electron emission yang banyak tu MA. Maksudnya kita letak MA, berapa banyak MA tu akan keluarkan berapa banyak elektron yang kita nak. Lepas tu dia akan bergerak dengan kelajuan bergantung pada KV. Dan dia akan menghantam target. Target bila dia bombat target ni, itulah yang akan menghasilkan X-ray. Sama ada branch strahlung atau karakteristik dan juga heat. Heat sampai 99%, 1% sahaja photon. Dan X-ray photon yang keluar ni lah yang membentuk X-ray spectrum. Okay. Ni terbagi pada tiga tadi, branch strahlung, karakteristik dengan heat. Branch strahlung kita akan cerita secara detail kat sini. Ini penghasilan branch strahlung. Kan elektron yang banyak-banyak tu, dia bergerak menuju ke target, ke tungsten target lah. Kalau ini, tengoklah target dia apa material dia, memang gantung pada atomic number. Kalau dia bergerak ke tungsten target, target dengan sangat laju. Bila benda bergerak dengan sangat laju, then branch strahlung ni nama lain dia breaking radiation. Bila benda bergerak dengan sangat laju, dan kalau kita break, kalau kita break, dia jadi apa? Dia jadi belahan. Benda dah sangat laju, kalau kita break, dia jadi belahan. Bila dia jadi belahan, dia sampai kat sini. Maksudnya dia sampai kat tu disebabkan tenaga nukleus tu tinggi. Dia akan slow. Bila dia slow down, dia kinetic energy dia akan berkurang lah. Dia akan jadi belahan. Kinetic energy kan pergerakan kan? So dia jadi belahan. Bila dia jadi belahan, terhasilnya X-ray. Sebab apa? Konsep keabadian tenaga kan? Maksudnya kalau tenaga hilang tu dia pergi mana? Itulah terhasilnya X-ray. Itulah branch strahlung. Dia breaking. Dia break. Bila sampai nukleus, dia break. Dia jadi slow. Dia keluar X-ray. Okay. Clear eh? Lepas tu dia bukan satu arah je lah. Dia akan scatter keliling. Ni maksudnya elektron yang banyak ni akan menyebabkan hentam-hentam dan scatter banyak. Okay. Branch strahlung clear kan? Okay. Karakteristik. Yang tadi tu yang sangat. Apa? Yang tadi tu yang branch strahlung tadi? Yang energy release tu.
Macam mana aku boleh jadi? Dia macam ni. Elektron, okey, elektron daripada katod tadi tu. Okey, apa? Elektron kan dia datang. Dia nak menghantam target material ni. Bila dia nak menghantam, dia pergi ke struktur atom tadi. Kita tengok struktur atom tu kan. Struktur atom tu kan tengah-tengah tu ada nukleus. Keliling dia elektron. Dia pergi, dia nak menghala ke nukleus tu. Tapi nukleus tu energi dia repulsive energy dia takkan bagi elektron tu untuk hentam dia. Bila dia tak bagi, elektron tu dia macam nak kena slow down. Dia break lah. Dia break, dia slow down. Bila dia break slow down, kinetic energy dia berkurang. Bila kinetic energy dia berkurang, macam konsep keadaan tenaga kan. Bila energy dia tak akan hilang, tapi dia akan berubah bentuk kan. Bila energy yang hilang tu yang menghasilkan X-ray. Energy yang hilang pada elektron tau. Dia bukan hilang, dia hilang pada elektron. Maksudnya elektron tu dia kan, elektron yang nak bombat tu. Energy tu hilang pada elektron yang nak bombat tu, dia akan menghasilkan X-ray. Okay, itulah branch salang. Dia, okay, tenaga dia kan macam kalau kita letak 100 kV tu kan. Jadi kita kalau macam kat tenaga kat sini, kita sebut kilo elektron volt. Maksudnya, kV tu potential difference. Beza upaya antara anak yang kata tu, kita bagi 100 kV dekat mesin. Bila kita bagi 100 kV dekat mesin, X-ray yang terhasil, X-ray ni tenaga dia kita sebut dalam kilo elektron volt. Sama ada daripada kosong, maksudnya tak ada apa-apa, sampai ke 100 keV lah, ke 100 kilo elektron volt. Jadi mungkin branch halang ni mungkin berlaku banyaklah energi kat situ. Yalah, daripada hingga ke 100 kilo elektron volt kan, berapa puluh keV mungkin, 70 mungkin, dia probability lah. Okay, seterusnya karakteristik. Karakteristik elektron pula, elektron daripada anode ni tadi, dia collide dengan inner shell. Dia tak semestinya K shell macam kita belajar tadi, K, L, M. Dia biasanya kalau untuk interaction yang macam ni, dia biasa K, L, M, N, O sampai O sahaja. Bila lebih pada O tu, dia interaction dia dah berbeza. So, benda ni dia hentam inner shell yang menyebabkan elektron tu keluar. Bila elektron tu keluar, dia berlaku kekosongan lah kat sini. Bila berlaku kekosongan kat sini, elektron daripada outer shell, dia auto memang akan nak masuk kat dalam. Dia akan nak masuk, dia tarik ke dalam. Proses dia daripada luar tu ke dalam menghasilkan elektron. Proses elektron daripada outer shell tu untuk isi kekosongan tu menghasilkan X-ray. Ni karakteristik. Kenapa kita panggil karakteristik? Sebab kita boleh measure sebabkan KLM. Contoh elektron pada M masuk ke K, kita boleh tahu berapa energi dia. Untuk ikutlah exact material kita punya apa hentaman tu. Bergantung pada atomic number lah. Okay, clear? Okay, ni yang tadi. Ini saya cakap. Ini KLMN. Okay. Ini untuk tungsten. Tungsten kita banyak, saya banyak tunjuk untuk tungsten sebab memang kita banyak target material kita guna tungsten lah. Ini untuk 70 kV. Sebab apa saya tahu 70 kV? Sebab kat Kesha ni, ini okey, mungkin 70 kV maksimum. Jadinya contoh kat sini, kalau M elektron daripada M masuk ke K, berapa kV X-ray yang terhasil? Jadi 70,000 tolak 2,500. So kita dapat measure exactly peak dia. Karakteristik X-ray ni lah kita dapat measure. Sama lah macam ni. Ini untuk 70,000 kV lah. Okay. Okay. Ini yang energi yang saya cakap tadi tu lah. Polyenergetic ni memang biasa kita refer pada branch rahlang lah. Sebab dia boleh kok mana dia boleh mana-mana energi. Kalau ikutkan inilah kita jangka, inilah energi yang terhasil. Ini energi maksimum. Yang saya cakap kalau kita bagi 100 kV, dia mungkin terhasil 100 keV. Kalau kita bagi 70 kV, yang maksimum yang mungkin terhasil adalah 70 kV. So kat sini adalah poly lah. Dan setiap satu ni, ni poly energetic. Okay, kenapa tiba-tiba
tiba-tiba daripada elok garis lurus tadi tiba-tiba jadi macam ni? Siapa tahu? Ada idea tak? Elok-elok previous garis lurus kan? Energi yang tak hasil, kenapa tiba-tiba hilang pula belah sini? Hilang. Ada idea? Ada sesiapa ada idea? Okey, tak ada eh? Okey, tengok eh. Sebab filtration dia kan, kalau kat tube tu tadi kan dia dah lah dengan ada evacuate envelope, lepas tu kita ada window. Evacuate envelope tu takkan tak ada material yang halang, sebab kan kita nak vacuum, vacuum takkan ada lubang, jadi dia still ada benda untuk tutup. So tu salah satu filter lah, salah satu bentuk filter. Lepas terus lagi kita ada apa, window lain pula, filter lagi. Itu belum belum memang kita edit, kita letak filter sendiri kan. So disebabkan tu dia jadi bentuk macam ni lah, hilang untuk low energy lah, low energy akan terhalang lah kat sini. Okay, mono energetic ni menerang mono satu, maksudnya dia betul-betul spesifik lah. Macam tadi, macam yang saya cakap karakteristik X-ray tu kita boleh measure kan, tu kira mono energetic lah. Kita boleh measure dia ikut apa, elektron mana ke mana, elektron daripada petalam mana ke petalam mana. Okay, ni spektrum yang akan terhasil. Contoh spektrum yang akan terhasil. Contoh spektrum yang akan terhasil ni, contoh tungsten. Ni memang, ni dah terfilter habis lah, 0 hingga 8 lebih kurang. Dia dah terfilter habis lah dengan ni. Lepas tu kalau kita tengok ni ada peak-peak. Peak-peak ni lah yang tu. Kalau kita measure, kalau kita kira tadi 67.2 ni lebih kurang daripada M ke K tadi kan. Lebih kuranglah 67.2. So benda ni memang boleh dimeasure lah. Dan end point dia ni bergantung pada KV peak yang terhasil lah. Ni dalam unit kena familiar lah, KV apa, KEV apa, dia room yang berbeza lah. Lepas tu kalau tengok kat sini ni, tiba-tiba ada sudden drop. Sudden drop ni biasa dia orang sebut KH effect. KH effect ni refer to again, tiba-tiba lebih je pada yang ni, dia dah macam tak ada X-ray sangat lah kan, keluar. Macam ini number of counts ni refer to number of photon produced, number of photon. Ini energy, ini banyak mana photon. Macam yang tadi-tadi ni pun, ni banyak mana photon. Yang tepi tu energy. Okay, sebab tenaga ikatan K-shell spectrum untuk molybdenum ni dia 20 keV. So lepas pada 20 keV tu dia macam ni lah. Okay, ni selepas dah terhasilnya X-ray tu pergi ke mana? Ni kita ada filter, kita ada collimator. Filter ni ada yang permanent, ada yang added, nanti kita cerita lebih lanjut. Lepas tu kita ada mirror ni tujuan dia, mirror ni pun salah satu bentuk filter juga. Mirror ni tujuan dia adalah sebab kita nak, sebab kita nak position, bila nak position tu takkan kita letak cahaya direct depan nanti keluar gambar, sebab light bulb kita ada filament kan. Kalau ada filament tu dia ni kan, jadinya kena letak tepi, kita letak cermin. Letak cermin untuk supaya nampak. Jadi pentingnya benda ni kena calibrate lah. Maksudnya supaya betul, sebab kita tak nampak sebenarnya radiation tu. Kita tak nampak radiation tu. Jadi kita berbandukan light bulb kita letak ni untuk kita assume itu betul lah, itulah field, radiation field. Sebab radiation field tu sebenarnya kita tak boleh nampak. Kecuali dah kita letak cassette semua tu kan. Itu image production akan datang lah, kita akan cerita. So daripada situ kita perlu calibrate supaya make sure light bulb ni, light yang terhasil ni betul-betul adalah X-ray punya feel lah. Tuan tarung dia lah. Lepas tu collimator. Collimator ni penting. Sebab kalau tu penting untuk collimate, sebab dia contribute to scattered. Okay, kalau keluar je daripada sini, kita panggil primary beam. Bila dah terkena apa-apa material dan dia bergerak ke tempat-tempat lain, nanti kita akan cerita lebih lanjut kalau tu interaction meter, kita panggil dia scattered. Dia dah scattered. Okay. Okay, ni filter. Filter dia inherent. Inherent ni memang ada kat situ lah, memang kita tak boleh nak buang. Apa, kat mana? Ada dekat anode tu sendiri.
waktu kan dia nak keluarkan lawyer electron tu apa, maksudnya interaction tu dalam you know, tu dia nak keluar tu, dia still like, dah consider as a filter. Lepas tu ada TOMler, lepas tu ada window, lepas tu oil tu sendirilah kan, kita nak bagi tak panas tu tadi, oil tu sendiri pun sebagai satu filtration lah. Kita buat equivalent in unit mm aluminium. Benda-benda ni bukan aluminium lah, tapi kita buat unit mm aluminium. Kalau macam ni add berapa kV, sebab different kV sebenarnya different benda ni apa filtration dia boleh buat. So macam contoh ni X-ray ni 1.5mm aluminium at 70 kV. Tapi kalau kV yang berbeza, berbezalah. Yang ni contoh, kalau ni 1mm filter, kalau 2mm filter, berapa banyak dia filter. Ni kan, ni tenaga tadi tu kan, ni rate number, maksudnya number of photon drop kalau kita filter lebih lah. Okay, ni added filter. Added filter ni yang kadang-kadang yang kita boleh decide nak guna ke tak, bergantung kepada apa yang kita nak filter lah. Dan benda ni terletak antara window dengan collimation. Dan biasa kat mesin memang ada. Dia sama ada, kalau mesin dulu memang kadang-kadang kena manually. Ada yang pernah ada kena manually, ada yang sekarang ni pusing je. Ada, maksudnya dekat kilometer tu dia ada button untuk pusing je. Lepas kita boleh tengok dia berapa aluminium filtration dia. Dan kalau macam sekarang pun banyak jenis lain lah sebab ada aluminium. Sekarang yang famous tin filter lah untuk CP. Maksudnya macam kita cakap tadi, setiap benda kat situ bergantung pada atomic number. So mungkin akan datang, akan jumpa material yang lebih sesuai untuk jadi filter ke macam tu. Compensation filter ni, saya bagi contoh untuk ni lah bowtie filter in situ ni lah. Bowtie macam kita pakai tie tu kan. So kalau kita macam tahu page apa, kalau tubuh manusia kan macam ni, macam melengkung kan. So itulah dia nak filter macam tu. Ha, macam tu lah. Okay. Factors that influencing X-ray spectra and output. First, quality. Saya refer kepada overall energy kat, yang itulah quantity number of photon. Overall energy ni intensity lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, kat sini kan, okay, kalau kita tengok kat sini, first kV, factor influencing X-ray spectra, satu kV lah. Bila kV tinggi dengan kV rendah, ini untuk 80 kV ni, untuk ni apa berlaku? Quantity kurang, quantity kurang, energy, energy pun kurang pada titik yang sama. Ha, macam itulah ini. Pasti yang ni untuk MA, MA pun sama. Lepas tu yang ni untuk Z material lah, atomic number, atomic number of target. Kalau lower Z number, quantity pun kurang. Itu sama diri. Dan ni kalau kita letak filter dengan tak letak filter lah, memang jelas lah. Yang ni MAS untuk. So ni sebagai summary dia lah. Current, MAS, increase in quantity, no change in quality. Voltage, increase in quantity dan quality. Added filter, decrease in quantity dan increase in quality. Z number, increase in quantity and quality. Maksudnya increase in Z number, dia boleh menyebabkan increase in quantity and quality of X-ray tu, of photon itu sendiri. Voltage ripple, voltage ripple ni sekarang ni sebab semua guna three phase, so dia tak ada issue dah lah. Kalau dulu ada first phase dengan three phase, one phase dengan three phase punya generator, maksudnya sumber tenaga tu, dia ni jadi issue lah. Tapi sekarang ni semua three phase. Interaction of photon with matter. Okay, yang tadi clear kan, interaction apa untuk X-ray production clear kan, berumur seralang dan karakteristik X-ray, dua tu je. Okay, kalau dah clear yang dua tu, okay, kita proceed dengan interaction of photon with matter. Okay, bila X-ray tu keluar, dia sama ada, kalau dia melalui satu benda, sama ada dia transmit, maksudnya dia tembus terus, ataupun dia absorb, ataupun dia scattered. Dia scattered ni sama ada di divert lah, with atau without energy loss. Okay, attenuation. Attenuation ni apa? Attenuation ni
kan bila X-ray tu pass through, kalau dia ada reduction, reduction dia tu lah yang kita panggil attenuation. Maksudnya primary radiation, benda yang masuk tolak attenuation, ya, hasil dia adalah exit radiation. So apa yang kita boleh represent attenuation ni? So nak represent kadar serapan, kadar serapan X-ray dekat apa-apa material tu lah. Yang boleh represent dia apa? Layer, linear attenuation coefficient dengan mass attenuation attenuation coefficient. Ini untuk narrow beam yang monoenergetic lah. Sebab kalau bukan monoenergetic, dia lagi complicated lah dia punya perbahasan. Tapi kalau macam half value layer, boleh je kita nak tengok untuk polyenergetic. Tapi kadar dia tu bukan kadar 50-50, bukan, bukan kadar yang sekata lah. Apa tu half value layer? Half value layer ni kebolehan untuk material tu reduce intensity setengah daripada original value lah. Maksudnya yang keluar itulah, itulah half value layer. Linear attenuation coefficient pula, dia measure the probability that photon interact per unit length. Ni mu ni, mu ni refer kepada linear attenuation coefficient lah. Ni I ni, I yang keluar, I not ni I yang masuk. Dia tak ada ni exponential. Maksudnya dia linear attenuation coefficient ni exponential punya graph lah. Okay, factor affecting attenuation, low energy of the radiation. Maksudnya less penetration, increase attenuation. Dia akan meningkatkan attenuation kalau low energy of the radiation. So radiation yang masuk tu boleh stop by that material lah. Higher density of the material, higher atomic number of the material dengan higher electron program. Higher electron program ni lebih kurang macam ini kena cerita dengan apa higher atomic number ni lah. Okay, interaction of photon emitter ni yang tadi tu macam asas dia. Asas dia maksudnya dia tembus lah. Nanti nak cerita yang kat dalam tu, yang kat dalam material tu, yang tu tembus tak tembus dia, dan itu yang attenuate tu yang kita nak cerita yang kat sini. Kita ada kat sini, kita ada ni bergantung pada apa energy of X-ray tu lah. Kalau macam classical Thomson coherent relay ni, dia macam satu, satu ni memang low KV lah, memang low KV. Jadi saya tak akan cerita sangat. Yang saya akan fokus photoelectric dengan Compton. Photoelectric dengan Compton dengan pair production ni sebenarnya ni yang tiga benda ni, tapi disebabkan dalam diagnostik cuma photoelectric dengan Compton je lah yang mungkin terhasil. Photo disintegration memang dah sangat tinggi lah dia punya apa tenaga photon yang ni. Nah, ni benda yang under 10 kV classical Thomson coherent. So yang ni saya tak, ni saya akan fokus pada Compton dengan photoelectric. Pair production pun sebab higher ni 1.02 MeV kan, memang kita tak ada lah, kita tak guna lah kat sini. Okay, ni graf. Graf lagi. Okay, kalau kita tengok ni pair production ni kita letak kan. Ni kalau kalau photon masuk dalam water, ni yang saya bagi contoh water lah. Yang berlaku, mungkin berlaku serentak adalah Compton dengan photoelectric. Ini yang kalau untuk graph ni depends on the Z number of the absorber lah, material yang kita kena radiation tu. Jadi dia berlaku serentak pada, kalau low KV ni memang confirm lah photoelectric. Kalau dah tengah-tengah ni dia berlaku dua-dua, yang atas sikit tu Compton saja. So itu yang, sebab tu saya akan cerita photoelectric yang Compton lah. Sebab itu yang akan berlaku. Okay, ni photoelectric effect, ni panjang. Jadi kita pendekkan, kita tengok kat sini photoelectric effect. Okay, ini X-ray. X-ray yang ada tenaga, macam saya sebut tadi, radiation tu ada tenaga kan. Maksudnya X-ray ni tenaga yang sangat tinggi. Dia pergi menghantam elektron dekat, kebanyakannya dekat K-shell. Tapi boleh je berlaku untuk bukan kat K-shell, dekat tengah-tengah tu. Okay, incident photon ni maksudnya X-ray hentam ni, dia menyebabkan
semua tenaga dia berpindah kepada fotoelektron tu. Apa semua tenaga X-ray yang masuk ni dia akan berpindah kepada elektron ni. Then disebabkan tenaga yang masuk tu kuat kan, dia berpindah kepada tenaga ni, dia akan eject keluar. Dia eject keluar tenaga menghasilkan fotoelektron. Banyak mana tenaga fotoelektron yang terhasil ni? Incident elektron punya tenaga tolak dengan binding energy, dia akan dapatlah fotoelektron punya tenaga. Maksudnya kebolehan dia tolak, maksudnya incident photon tu kan tenaga dia sangat kuat. Contoh elektron kat dalam ni, binding energy dia habis semua dah terserap, dah terputus binding energy dia. Yang keluar tu baki tenaga tu lah fotoelektron. From Keisha lah kebiasaan ni. Okay, bila dia terkeluar kat sini jadi kosong, apa berlaku? Yes, outer masuk balik kat dalam. Bila outer masuk balik kat dalam, apa akan produce? Karakteristik foton akan produce. Jadi benda ni itulah yang berlaku. Jadi kat mana pun pusing yang tu je. Okey, jadi secara keseluruhan inilah photoelectric effect, apa yang berlaku kat dalam atomic structure yang terkena radiation tu lah. Dan dia akan jadi macam ni sampai dia stabil. Okey, ni Compton scattering. Compton scattering pula, okey kat sini. Yang ni incident photon. Dia biasa loosely bound electron ni refer kepada outer shell lah. Sebab yang makin ke tengah makin kuat lah binding energy dia. So loosely bound electron ni dia refer biasa outer shell. Tapi macam saya sebut ke elemen O sampai situ je. Okay, yang ni loosely bound yang ni, dia apa yang terjadi kat dia, dia akan berlaku satu, dia akan pecah kepada scattered electron dengan satu scattered photon. Maksudnya energi tak habis terserap oleh elektron tu. Kan dia tenaga dia sebenarnya kuat je photon ni masuk. Lepas tu dia pergi dekat loosely bound elektron, dia menyebabkan elektron dia keluar dengan dia yang tenaga yang tak habis tu lagi jadi scattered photon. So dia ada dua benda lah kat situ. Maksudnya tenaga kan dia hentam, dia akan menyebabkan elektron tu eject. Dia, tapi kalau macam foto elektrik keseluruhan tenaga X-ray tu diterima oleh elektron tu, yang ni tak. Jadi yang tak tu di scattered photon lah kita panggil. Maksudnya kenapa dia tak terima the whole energy? Itu sebab itu kebarangkalian. Maksudnya kebarangkalian untuk berlaku foto elektrik dia serap semua. Kebarangkalian untuk berlaku komputer dia serap sebab sebagian je. Dan kebiasaan ni dia serap sebagian yang tu waktu kat outer shell ke kebiasaan. Sebab saya tambah sikit lah, sebab bio energy untuk yang petala luar tu dia rendah kan, kan kita ini interaction ni berlaku dekat shell yang luar, bio energy kat situ rendah. So energy yang daripada incident photon tu dia ada baki lah, energy ada baki. Yang baki tu akan keluar sebagai scattered photon lah, sebagai dia serap tendang keluar, sebagai yang baki tu akan lakunya scattered photon. Ya, photon electric tu dia semua diserap sebab dia kat petala bagian dalam. Nah, bio energy tu berbeza kan dengan petala dalam atau luar. Kita faham tu jelah. Sorry lah, tambah. Okey, ni ada interaction. Ada interaction ni saya macam saya cakap tadi tak sentuh, korang boleh tengok sendirilah dan boleh Q&A. Ya, dekat dalam semua. Ada soalan? Agak jelas kan? Boleh kan? Sebab next kelas image production maksudnya berkaitan dengan ni lah. Boleh tanya soalan yang minggu lepas ke? Kalau ada soalan minggu lepas ke? Siapa kat sini pernah tengok mesin X-ray sini? Pernah tengok dalam bilik mesin X-ray tu? Tak pernah kan? Tiba ambil masa tengok lah tiba X-ray tu. Apa yang Faizah tunjuk tu kan, yang label semua tu sebenarnya ada kat mesin tu. Yang added filtration tu ada kat situ. Dia ada button sama ada dia jenis dial ataupun jenis tolak-tolak. Dan sebenarnya tak semua orang tahu kewujudannya. Yang juru X-ray sendiri pun ada yang
tak perasan benda tu. Tapi satunya benda tu penting. Sebab kita nak filter semua radiation yang low energy. Sebab kita nak kurangkan yang apa ni, skin dose tu. Bila low energy, dia akan contribute kepada skin dose. Kita nak eliminate tu, terutamanya kalau untuk pediatric patient lah. Kita nak eliminate ataupun kalau untuk mammogram. Sebab tu memo kita pakai KV rendah. Dan kita pakai molybdenum, kita tak pakai tungsten. Kalau tungsten memang tembus terus lah. Memang tak dapat image lah sebab soft tissue kan. So pakai molybdenum, KV dia pun dalam 26, 28, 30 yang tu lah kan. Untuk Malaysia punya ni lah, average. Dia tugas, sebab filter tu penting. Sebab kadang kita user ni tak ambil perhatian yang penting kepada filter. Tapi sebenarnya filter tu penting. Inherent plus added. Ya, added yang kita boleh control. Inherent tak boleh control lah. Sebab dia bind dalam tube kan. Sebab tu kena faham lah sebab apa kita kena tambah filter. Termasuklah CT scan. Terutamanya untuk pediatric lah. Yang saya fokus pada pediatric lah. Kalau untuk adult ni, selalunya kita tak apa-apa. Patutnya kena juga lah. Tapi tak apa-apa ditekankan. Tapi untuk pediatric, kita kena consider lah untuk filtration. Kena pesan lah macam you akan nampak duration nak buat kes, you tengok, tu tanya. Dia faham tak yang sepatutnya dia kena tambah filter. Biasanya memang tak ada lah. Kalau ada orang adjust pun, dia orang tak tahu benda tu dah adjust lah. Pakai je. Lala tengok image. Kenapa image ni macam ada apa lagi? Tak apa, mungkin tak apa gelap lah tu kan. Dia akan berubah sebab filter tu akan efek pada image quality juga lah. Tapi added filtration tak boleh letak maksimum sangat. Sebab bila maksimum, kan dia punya gerah tu dia akan berubah ke sana kan. So nanti energy tu pun akan cut terlalu banyak yang bahagian kiri tu. Nanti kebanyakan interaction X-ray yang berlaku tu dia tak tembus. Dia akan interaction tu berlaku dalam patient. Tak banyak tembus, so image quality pun akan drop jugalah. Lastly, dia kena pandai lah benda tu. Tapi juga rasa patutnya waktu dia training, waktu student pun dia dah belajar sepatutnya. Sepatutnya lah. Kalau terbaik sangat, dia akan absorb. Maksudnya radiation akan absorb. Dia tak banyak tembus, jadi image radiation pun yelah, tak banyak keluar daripada patient. Jadi soft lah. Soft lah image tu. Apa lagi nak tambah? Kalau benda apa yang macam filtration semua tu penting untuk kita orang tahu kalau kita orang nak kira dos. Maksudnya kalau korang bagi satu situation, maksudnya kalau tahu filtration semua boleh lah paling hampir buat kita boleh kira yang paling hampir. Kena tengoklah tiup ni, gambar ni just gambar lah, tapi yang sebenar you akan tengoklah. Sebenar peta ni, housing lepas, dia. Lepas sekarang tak tuju, lepas dia macam peta benda ni lah. Kita panggil kolimeter. Dan semua ni perlu diuji. Dia punya production of X-ray yang keluar, KV, MAS, dia punya kolimeter light, semua kena uji. Itu tugas fizik lah. Kita akan test, pastikan yang tube X-ray tu produce the best X-ray dan juga collimation yang terbaik lah. Collimator ni sebenarnya nak collimate X-ray. Sebab tu collimator ni guna LED ni biasanya. Kalau X-ray dah cukup dah untuk menghalang X-ray daripada keluar, daripada tembus. Sebabnya sebenarnya binding energy LED tu, LED tu dah sebenarnya dah cukup dah untuk menghalang X-ray daripada tembus. Jadi kalau kita collimate X-ray dekat sini tak akan keluar lah. Betul-betul ikut yang collimate tu. Dekat lah kat sini. Tapi yang keluar mana kita nak tahu betul ke tu kan? Sebab kita berdasarkan cahaya. Cahaya ni bukan cahaya X-ray pun. Cahaya yang keluar tu bukan cahaya X-ray. Contoh tu cahaya lampu. Cahaya lampu tu kita adjust sesuai dengan X-ray punya beam. Jadi benda tu kena calibrate untuk make sure betul-betul. Memang betul lah cahaya lampu tu menunjukkan X-ray punya beam. Cahaya sepatutnya sama lah. Sepatutnya sama lah. Tapi memang biasa akan lari sikit. Tapi kita ada yang kita benarkan lah kan. Kalau yang terlalu terlebih yang kalau macam korang tengok tiba-tiba image kat gear sangat tu, mungkin cahaya lampu ni dia tak align. Tak align dengan cahaya X-ray keluar. Termasuklah KV. KV pun kena tu. Sebab kita bagi dia tenaga. Mana kita nak tahu KV yang keluar tu adalah KV yang betul. Mana nak tahu MA yang keluar tu MA yang betul.
sebab semua benda tu kena calibrate untuk make sure. Sebab benda tu kita bagi dia tenaga yang kita tak tahu pun keadaan tube tu sebenarnya, tube efficiency dia tu macam mana. So benda ni kan kita ni, jadi benda tu perlu dikawal lah, perlu disentiasa. Itu kepentingan untuk calibrate mesin, untuk make sure KV yang keluar tu betul dengan seperti yang kita set. Walaupun kita set KV dia 100, tak semestinya keluar tu 100 kalau kita tak calibrate ni. Ada lagi soalan? Buat lagi apa lagi? Ni faham kan graf ni? Rasa jelas kot. Bila ada inherent filtration. Yang ni kan saya cakap luar pada KLMNO, luar pada tu kan? Hmm. Yang ni lah optical energy level ni lah. Optical energy level ni yang kalau SL, konsep-konsep tu yang kita guna untuk kita punya radiation detection. Tapi kita bukanlah untuk penghasilan X-ray semua ni, tak apa. Jadi macam yang tadi tu, yang mana kan? Ni kan 59.3 dengan 67.2. Kalau kita tengok kat sini dari apa, dari petala mana ke mana yang menyebabkan 59.3 dengan 67.2 tu, kita boleh kira lah. Untuk 70 kb. Ini untuk 70 kb lah. Okay kan? Okay lah. Di depan untuk image production. Macam filter kan? Macam dia. Macam filter. Okay, kalau macam filter, kita boleh control. Kalau macam filter, saya boleh control. Filter sebenarnya ada switch. Oh, so makin tebal, makin bagus ke? Apa tak, macam mana? Ada dua ganti, inherent dengan added filter kan. Inherent memang kita tak boleh control lah. Sebab dia daripada glass tube tu sendiri, daripada all, semua tak boleh control. Yang added, kita boleh control. Based on apa tiap tube tu dia ada. Kalau macam tengok situ dia ada level, kalau tengok dari kolimeter bawah ni tube, bawah tu kolimeter dia ada sebenarnya. Kena tengok kan, faham. Kita boleh slide, ada yang jenis slide, ada yang jenis dial. So benda tu kan tu ada berapa dia punya ketebalan. Itu macam fizik, itu memang physical filter. Dia akan slot in. Cuma kita tak nampak lah, dia boleh tolak tu, dia akan slot in. Kalau mesin baru kat sini, dia takkan, kita takkan nampak fizikal tu. Dia akan tulis tambah 2.5 mm macam tu. So kalau makin tinggi filter tu, makin banyaklah dia akan absorb scattered. Yang low, yang low energy. Dia akan absorb low energy tu, makin tebal. Kalau makin tebal lah, tapi kalau terlalu tebal, saya sebut tadi lah, dia akan image production tu akan soft lah. Sebab dia dah banyak sangat filter. Tapi tak apa, nak tengah tengok kat mana. Kalau tengok sini mesin tu, tengok kat mana. Kalau ni kan? Tak, sini ada banyak. Itu topik. Topik keempat pun. Kita akan tengah sembang dulu lah. Tak, enggak apa? Bukti tu, gambar tu. Kan, gambar? Gambar semua. Okay, kalau ada apa-apa soalan, dua minggu lagi kelas ketiga. Dua minggu lagi. Okay. Okay, boleh surai. Terima kasih semua.